Ya, kita kembali di, untuk melanjutkan set yang ketiga menentukan R01 melawan R07. Lepas sudah kembali. Sontek sudah sasa. Oh, nampaknya tidak bisa diamankan. Kembali poin pun bertambah untuk R01. 6-10. 6-10 kembali saudara Lidia. Lepas sudah siapa yang dituju kembali saudara Reni. Angkat tinggi saudara Iis. Mampu saudara Al-Salwa kembali saudara Lidia. 1-2-3. Aul mampu di sini saudara Salsa. Ada saudara Is kembali. Salwa nampaknya kembali. Ada saudara Song-Song dan saudara Ria. Mampu diamankan saudara Nur. Salwa di sana angkat tinggi-tinggi. Kembali sangatlah akurat. Itulah saudara dia. Dia mampu mendapatkan poin jadi 11-6. 11-6 kembali di set yang ketiga. Dan bola dipegang oleh R07 saudara. Dia lepas lima. Dia mampu mendapatkan poin di set yang ketiga 7-11. 7-11 kembali konsentrasi saudara Aulia di sana lepas sudah nampaknya sangatlah akurat. Angkat tinggi-tinggi mampu diamankan. Terima saudara Lydia. Angkat tinggi-tinggi saudara mampu diamankan saja. Terima saudara Salsa dan saudara Iis. Kembali saudara Lenny Sontek saja. Pelan terbaca angkat tinggi-tinggi. Aulia maksudnya angkat tinggi-tinggi mampu diamankan. Apa terjadi miss komunikasi kembali pertahanan dari R01 dan poin pun berpindah 12-7 12-7 kembali saudara Salwa dari R07 lepas sudah terima saudara Febi angkat tinggi-tinggi diamankan saja kembali tribal dilakukan angkat tinggi-tinggi ada saudara dia maksudnya terima saudara Aulia angkat tinggi-tinggi back attack maksudnya saudara Febi receive dari Salwa angkat tinggi-tinggi kembali R01 Ria di sana. Oh, nampaknya masuk kembali poin pun berpindah menjadi 8-12. 8 mengejar 12 bertahan 12 bertahan 8 mengejar kembali saudara Nur lepas sudah siapa yang dituju apa yang terjadi ada saudara PB 1-2-3 APB nampaknya kembali satu plesetan lebah kembali mampu memindahkan poin untuk RW07 13-8 13-8 kembali nomor punggung Lenny pelan namun pasti terima saudara PB angkat tinggi-tinggi kembali kedua kalinya PB nampaknya mampu diisi dengan akurat. Oh, tidak bisa diselamatkan kembali saudara Lenny ini dan kembali poin pun berpindah untuk RW07 9-13 kembali saudara Ria acang-acang lepas sudah siapa yang dituju Lenny angkat saudara Iis kembali saudara Nur Sotek saja terima saudara Aulia dribble dilakukan Lydia kembali angkat tinggi-tinggi Salwa maksudnya oh nampaknya saudara Salwa melakukan pelanggaran menyentuh kembali poin pun berpindah 10-13 10-13 di set yang ketiga saudara Lia lepas sudah siapa yang dituju Salwa apa yang terjadi mampu diamankan angkat tinggi-tinggi kembali Lydia apa yang diangkat tinggi-tinggi kembali di sini Salwa angkat tinggi-tinggi kembali mampu diamankan ribadi Salwa angkat tinggi-tinggi oh apa yang terjadi angkat tinggi-tinggi kembali Lydia oh, sayang satu leli yang sangat baik namun sayang RW01 tidak bisa diselesaikan dengan akurat mampu mendapatkan poin untuk RW07 14-10 kembali nopung 5 saudara Nur Nur kembali lepas dan nampaknya sekelor saudara Nur kuranglah akurat dan mampu mendapatkan poin 11-14 11-14 kembali bola dipegang oleh RW01 di set yang ketiga sang setter saudara Ati konsentrasi penuh lepas sudah siapa yang dituju saudara Nur ada saudara Reni di sana mau mendapatkan saudara Salsa terima saudara Nur angkat tinggi-tinggi Aulia mencoba ada saudara Nur angkat tinggi-tinggi mampu dikeluarkan saudara Nur terus saudara Nur menakut dari arah kesatu angkat tinggi-tinggi APB sontek saja ada saudara Salsa angkat saudara Iis diamankan saudara Salsa terima saudara Lydia 1-2-3 APB risik yang sangat kuat mampu
Sayang, sayang, seribu sayang. Satu pertandingan yang sangat baik, namun bola ketiga tidak bisa diselamatkan. Kembali poin pun pertama 12-14. Sang Seta Sunda Ati lepas sudah. Terima Sunda Salwa. Sang Seta Sunda Iis kembali. Salsa menukik tajam ke posisi di antara 1-6 ini. Dan poin pun berpindah 15-12. 15-12 kembali nama punggung 6. Sang Setan Iis lepas sudah saudara Ria di sana. Angkat tinggi-tinggi. Back attack maksudnya. Apa yang terjadi? Angkat tinggi-tinggi di terjadi miskomunikasi. Antara penyelam dari RW07 kembali poin pun bertambah untuk RW01. 13-15. 13-15 kembali saudara Pepi lepas sudah siapa yang dituju? Ini ada saudara Salsa membantu mencoba back attack. Lydia membantu angkat tinggi-tinggi diamankan kembali. Ada saudara Reni 1-2-3 Salwa kembali di sini yang sangat kuat 1-2-3 pressing saudara Aulia defend dari belakang saudara Iis angkat apa Salsa? Empatnya. Satu blok yang sangat baik namun bola kedua tidak bisa diselamatkan kembali poin pun berpindah 16-13. 16-13 kembali nomor punggung 2 dari RW07 saudara Salsa. Antar-antar lepas sudah terima saudara PB. Angkat tinggi-tinggi. Mampu diamankan saudara Aulia. Risip dari belakang. Iis kembali. Reni maksudnya. Oh sangatlah baik kembali satu petikan di saudara. Reni ini mampu menambahkan poin menjadi 17-13. 17-13 kembali saudara Salsa. Konsentrasi penuh di sana. Lepas sudah terima saudara PB. 1-2-3 ancang-ancang. Penuh diselamatkan saja terima saudara Reni. Iis kembali. Leni kedua kalinya. Nampaknya kembali itulah sang senior sang bomber. Dari RW07 mampu mendapatkan poin-poinnya. Kembali 18-13. Salsa di sana lepas sudah terima saudara Ria 1-2-3 Endur kembali sayang tribol gagal kembali poin pun berangkat naik dengan poin 19-13 dan tim out diminta oleh official RW01 di set yang ketiga dengan poin 19-13. Pemain saudara dia dengan Tiranopung 9 saudara Susan dari RW07 di set yang ketiga dengan poin 19-13 kembali Salsa di sana lepas sudah terima saudara PB angkat tinggi-tinggi mencoba satu placingan back attack nampaknya gagal satu placingan back attack maksudnya di saudara PB dan poin pun bertambah menjadi 20-13. 20-13 kembali nomor punggung 2 sudah Salsa RW07 lepas sudah siapa yang menurut PB di sana angkat tinggi-tinggi Nur mencoba mampu diamankan kembali apa yang terjadi tribol dilakukan angkat tinggi-tinggi mampu selamatkan saja terima saudara Nur ada saudara Iis maksudnya saudara Leni di sana kembali terlalu melebar keluar kembali poin pun berpindah 14-20 14-20 baru tahan kembali saudara Lydia lepas sudah terima saudara Salsa angkat saudara Iis diamankan saudara Salwa terima saudara Aulia angkat tinggi-tinggi Aulia kembali ada saudara Salwa mampu diamankan sang setan terima saudara Pebi 1-2-3 Nur mampu diamankan kembali 1-2-3 Salwa apa yang terjadi angkat tinggi-tinggi PW kembali saudara Salwa 1-2-3 apa yang terjadi angkat tinggi-tinggi Ria di sana satu petikan yang sangat baik ada saudara Iis tampaknya satu sontekan dari sang seta saudara Iis terlalu melebar keluaran poin pun pertama 15-20 15-20 kembali saudara Ria atau Lidah lepas sudah terima saudara Salsa Iis di sana apa yang terjadi nampaknya dilangsungkan saja Iis di sana asalan nampaknya kembali satu petikan pelan namun mematikan kembali poin pun berpindah 21-15 21-15 kembali saudara Susan lepas sudah terima kembali saudara Lydia angkat tinggi-tinggi mampu diamankan saja terima saudara Salsa terima saudara Iis kembali saudara Nur
Apakah apa yang terjadi? Angkat tinggi-tinggi, diamankan saja kembali. Terima saudara Susan. Ada saudara Reni back attack maksudnya. Ada saudara Sawa diselamatkan saja. Terima saudara Pebi. 1, 2, 3. Nur. Nampaknya mampu diamankan. Angkat tinggi-tinggi. Ada saudara Sawa. Apa yang terjadi? Nampaknya satu kerja yang sangat gigi. Namun sayang bola ketiganya tidak bisa diselamatkan kembali. Poin pun berpindah 16-21. 16-21 kembali saudara Aulia. Konsentrasi penuh. 1, 2, 3. Ancang-ancang. Lepas sudah. Apa yang penting nampaknya sub error dari RW 01 mampu menangkan poin untuk RW 0722 16-22-16 kembali nomor 1 saudara Sawa. Lepas sudah saudara. Terima saudara Lydia. Angkat tinggi-tinggi. Ria di sana. Terima saudara Salsa. Iis angkat saja. Kembali saudara Nur. Ada saudara Lydia. Angkat tinggi-tinggi. Back attack saudara Febi. Nampaknya satu back attack saudara saudara Febi. Dan poin pun bertambah untuk RW 07 2-3-16 2-3-16 kembali. Lepas sudah satu serve. Angkat tinggi-tinggi kembali saudara Anu di sana. Apa yang terjadi? Sotek saja. Mampu diamankan. Kembali. Terburu-buru. Satu serangan dari RW 01. Dan tidak bisa melewati net point. Dan match point untuk set yang ketiga 2-4-16. Lepas sudah. Terima sudah Lydia. Angkat tinggi-tinggi. Ria petik saja. Ada saudara Salsa. Ada saudara Iis. Apa yang terjadi? Nampaknya berakhirlah set yang ketiga dengan poin 2-5-16. Dan berakhirlah dengan mampu menyelesaikan RW 07 dengan kedudukan 3-0 dan akan melaju ke babak berikutnya untuk RW 07. Dan untuk pertandingan ketiga di mana akan mempertemukan RW 05 menghadapi RW 09 untuk bersiap-siap, dan saya panggil untuk ofisial masing-masing dari RW 09.